Bentar aja, Bang. Jangan didorong, Kak. Jangan didorong. Ya, okay. Ya. Oh, tangga ya. Ya, tuh, iya, bentar aja sebentar aja gimana hari hasil mediasinya. Oke. Nah. Gimana, Kak Inara? Nara, diam. Apanya yang gimana? Hasil mediasinya hari ini mungkin. Alhamdulillah, tadi lancar. Intinya minggu depan sih akan sidang. Ya, aku akan tetap mempertahankan hak asuh anak juga. Karena kan nggak bisa hak asuh anak diasuh bersama tuh nggak bisa. Itu kan cuma bisa ditempuh kalau misalnya rujuk. Ya, karena anak-anak juga belum lumayan, kan masih di bawah 12 tahun dan selama ini pengajaran mereka semua benar-benar di bawah aku. Jadi ya, aku berhak untuk mempertahankan hak asuh mereka. Oke, terkait putra sendiri, apakah benar sesuai dengan pendirian Menara yang kemarin? Harusnya sesuai dengan suatu nyata yang kita tangani yang bersangkutan dari dia ya, cuman kan prakteknya belum ya. Jadi tetap pendirian dengan angka segitu, tidak berubah ya sama sekali. Kondisi Kak Inara sendiri seperti apa ya sekarang, karena kan sudah bekerja sendiri kemudian ada juga kabar-kabar kemarin juga dari pihak sana melaporkan masih berjalan proses itu kemarin dari BAP, dari pihak vendor, kemudian keluarga Firdun juga menyindir kayak itu kondisi gimana sih melalui proses itu. Ya kalau itu proses hukum sudah berjalan, kita lihat aja nanti seperti apa. Bentar, Pak. Saya enggak ada urusan sama di luar dari kami berdua. Yang dimaksud oleh ginjal itu apa, Kak? Bentar, Kak. Ayo.